Sudah? Oke. On, izin bang. Jangan lupa. Selamat siang pemirsa Tribuners. Hari ini adalah pada hari Jumat 26 Mei 2023. Sejumlah warga Kecamatan Cekalang Kulong melakukan laporan atas dugaan korban arisan bodong, melakukan laporan ke Polres Cianjur dan katanya sudah diterima oleh unit 3 Reskrim Polres Cianjur. Ada sekitar 8 orang yang saat ini tengah melakukan laporan dugaan arisan bodong, di mana setiap korban ini rata-rata mengalami kerugian hingga sebesar 30 juta rupiah. Sebenarnya mereka memberikan laporan di depan pos jaga Polres Cianjur, lalu diarahkan ke ruang riksa unit 3. Mereka saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh petugas Polres Satreskrim Polres Cianjur terkait dugaan arisan bodong yang terjadi di Kecamatan Cekalong Kulong, Kabupaten Cianjur. Sejumlah warga di Kecamatan Cekalong Kulong yang menjadi korban arisan bodong melakukan laporan ke Polres Cianjur dan saat ini sedang dilakukan upaya pemeriksaan oleh petugas Satreskrim Unit 3 Polres Cianjur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.